Hati-hati, Kang. Aduh, bawahnya. Lihat, guys, beasnya bahaya itu. Mau dicuci dulu di laundry. Bawa, Bang. Oke, teman-teman. Lihat. Di puncak gunung ada makam. Dan saya nggak tahu ini makam siapa. Jadi, kita harus berdoa dulu ya. Kami malah. Tak kira kolat lah kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agi Pranata Kusumo Wijaya Puspito Aminoto Cokor Kebo Disoto. Hari ini saya lagi berada di kaki Gunung Parungpung, teman-teman. Lihat, bisa teman-teman lihat. Nah, beginilah suasananya kalau berada di hutan atau di pegunungan. Berisik sekali. Kalau di sini namanya ini suara tongeret. Dan hari ini kayaknya saya tidak berburu dulu karena saya bawa makanan sendiri. Dulu ada teman ngaprak yang request, "Bang, kalau misalkan Kang Ngaprak udah dapat 1000 subscriber, disuruh potong itu, potong ayam jago." Dan alhamdulillah sekarang Kang Ngaprak sudah mencapai 1000 subscriber. Oh iya, sebelumnya saya mau berterima kasih buat teman ngaprak yang sudah setia menemani saya dari awal sampai sekarang. Dan selalu mendukung saya, dan selalu mendoakan saya. Pokoknya terima kasih banyak. Oke, jadi hari ini saya mau memenuhi janji saya, yaitu potong ayam jago. Dan saya sudah bawa ayamnya. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani sama 3 orang teman saya, dan 4 sama kameramen kita yang selalu setia. Oke, di sini bisa teman-teman lihat, ini ada Kang Momon. Hai. Di sana ada Kang Sultan, dan itu Kang Badru. Dan ayamnya mana, Kang Momon? Ini. Nah, lihat. Ini ayamnya siarek dipencit ku aing. Oke, tanpa nunggu lama-lama, kita langsung potong ayamnya. Karena kalau misalkan kita motong di atas, gak ada air, susah. Jadi kita motong di bawah, kita bersihkan dulu. Terus langsung kita masak. Oke, kita break dulu. Saya mau potong ayam. Oke, jangan dilihat ya. Ayo, Mon. Potong ayam, Mon. Let's go, hayu, let's go. Orang belum ayam. Oke, teman-teman. Tadi saya sudah potong ayamnya dan sudah dibersihkan juga. Dan sekarang ayamnya lagi saya rebus agar dicabutin bulunya kayak gini lebih mudah. Cabutin bulunya lebih mudah kayak gini tuh. Kalau udah direbus kayak gini. Mengebet dikawe. Pokoknya nanti kalau misalkan udah bersih, semuanya udah bersih, bulunya sudah bersih juga, kita langsung naik ke atas. Kita langsung masak. Masak enak. Oke. Okay. Masih semangat? Semangat. Lapar nih. Gitu dong. Iya, harus semangat. Ngomong-ngomong, kalau luhur jauh, Mang. Lumayan jauh, Gus. Udah bersihan lah bulunya. Serius, Mang. Lu bersihan mana bulunya, buru. Ekstrem. Suruna deui teu. Oke, okay, teman-teman. Ayamnya sudah saya rebus. Kenapa saya rebus? Karena ini ayam kampung ya, ayam jago. Jadi harus kita rebus dulu, baru kita bakar biar cepat matang. Oke, karena ayamnya udah saya rebus, jadi sekarang kita mau langsung ke atas, naik ke Gunung Parungpung. Pokoknya mau hujan nih. Mudah-mudahan aja nggak kehujanan ya. Oke, kita siap-siap, Bet. Semuanya diangkat ayamnya. Airnya buang dulu ya. Oke, teman-teman. Pokoknya ikuti saya terus. Masih semangat? Masih semangat. Masih semangat, teman-teman. Oke, ayo. Boleh jalan. Nah, teman-teman. Jadi kalau kita mau ke puncak, kita harus bikin jalan sendiri kayak gini. Karena nggak ada jalan lagi. Jadi lumayan sangat melelahkan. Tapi masih pada semangat kan? Semangat. Ya udah, ayo. Lanjut. Ayo. Mengin-mengin jalan serangan ya. Ya, beginilah. Karena ini gunung bukan yang biasa kita aja mah. Pokoknya gunung ini masih jarang
jarang di apa ya? Jarang ada orang yang naik ke atas. Awas, hati-hati. Ya, jadi kita harus hati-hati. Dan kita juga kalau mau naik gunung ini, kita harus hati-hati karena bongkahan batu ini. Kita kalau nginjak harus hati-hati ya. Pokoknya takutnya yang di bawah. Siban. Sekarang kita lanjut lagi. Kita bikin jalan dulu. Hati-hati, Kang. Aduh, maaf. Iya. Udah. Oh. Satu-satu ya. Iya. Hati-hati batunya. Wah. Bentar. Terus golok ya. Nangkep. Yuk, hati-hati. Ayo, Ben. Ayo. Lumayan. Sangat melelahkan, teman-teman. Ayo, kameramen. Naik. Naik dan up, boy. Hah? Ilu mual. Atau ayo. Lihat, teman-teman. Kameramen kita, kasihan. Aduh. Oke. Capek, guys. Oke, kita lanjut lagi. Karena cuacanya udah mendung. Kita harus tetap semangat. Ayo. Jalan ke mana? Ya kan bisa. Jalan baik deh. Bisa ada yang ngurus. Awas batu tuh. Awas, adek. Bisa teman-teman lihat ke sana. Dan ini saya berada di baru setengahnya ini. Ini baru setengahnya, teman-teman. Lumayan kan? Lumayan capek. Pokoknya kita tetap semangat. Jadi, mau lanjut ke atas? Lanjut. Oke. Lanjut. Dan kita semuanya tetap mau lanjut ke atas. Lihat, teman-teman. Masih tinggi. Kita harus tetap semangat. Terus semangat. Ayo, ikut aja terus. Semangat, teman-teman. 86. Mondang, gimana? Ini. Gimana? Ntar lagi kita puncak, guys. Lihat, sendal aku pecat loh. Sekarang aku nyeker. Anggap aja aku lagi tes mental jadi orang pedalaman. Naik gunung Perampung. Mau menjadi rekor naik ke atas. Soalnya belum ada yang naik ke atas. Alhamdulillah. Insya Allah. Kami akan ke atas. Pokoknya ikuti aja ya. Ke atas, yuk. Capek. Luar biasa, teman-teman. Istirahat dulu. Istirahat. Keringat lihat bercucuran. Cuacanya udah mendung. Aduh. Mudah-mudahan aja nggak hujan ya. Lanjut. Hah? Lanjut. Masih semangat gak? Semangat. Oke. Ayo kita lanjut. Keburu hujan kek. Eman. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Melelahkan sekali, teman-teman. Jen. Hei, Jen. Itu bentar lagi nyampe, Jen. Ayo. Awas, keras banget. Guys, guys. Behas bahaya, guys. Aduh. Tolongan, Bon. Pernya, Bon. Aduh. Gede segala labunya. Kecek. Lihat, teman-teman. Jadi, beginilah. Kita kumaha. Jadi, kita itu sebenarnya bikin konten gak gampang, teman-teman. Sedangkan gak kadang ada bekal lagi. Kayak gini nih. Ada apa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak gini. Udah sendal aku pecat, beras bahe. Berasnya malah tumpah. Aku mahaya. Sendal pada putus dia. Pokoknya lumayan sangat melelahkan. Dan buat teman-teman, kita harus sama-sama saling menghargai ya. Menghargai karya orang.
Jadi bikin karya itu enggak semudah membalikan kedua telapak tangan. Suku okay. Aku kapangka mau fisikan itu. Ya pasti kita selalu semangat. Ya. Ya kan? Ya semangat. Oke. Okay. Ebet. Yo bismillah. Kedengdi nyampe kedengdi. Minyak betul. Oke teman-teman. Besmahe. Kita lagi nyampe. Besmahe guys, besmahe. Udah biarin. Yang penting orang-orangnya pada selamat. Amin. Ayo. Lihat guys, beasnya bahe itu. Mau dicuci dulu di laundry. Bawa bang. Keringat bercucuran kawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke teman-teman, lihat di puncak gunung ada makam dan saya nggak tahu ini makam siapa. Jadi kita harus berdoa dulu ya. Kita ziarah dulu aja untuk ya. Buat teman-teman, bed, hebat, orang ziarah lah bed. Ajen, ya ternyawa lagi. Oke, Jen, break dulu Jen. Yuk, pimpin doa. Nah teman-teman, jadi di puncak Gunung Parumpung ini, di sini ada 3 makam dan saya benar-benar nggak tahu kalau di atas Gunung Parumpung ini ada makam dan di sini makamnya ada 3. Panjang-panjang memang ya. Mungkin ini makam zaman dulu ya, makam Waliullah. Dan mudah-mudahan kita di sini mendapat keberkahan karena kita sudah jalan juga dan mudah-mudahan yang ada di makam ini mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah SWT. Sekarang kita lanjut cari lokasi dan sekarang udah azan asar juga, kita break dulu sambil nyari lokasi baru kita balik lagi. Oke. Okay. Okay, teman-teman ikuti saya terus ya. Beas bahe guys. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ayo teman-teman, ya. Takut keburu hujan. Oke teman-teman, jangan ada yang ngelamun ya. Khusus kayak gini. Oke teman-teman, karena cuacanya udah mendung, mau hujan, jadi kita masak di sini aja. Karena kalau di puncaknya ada makam, jadi kita mau masak gak enak. Kita masak di sini aja. Di sini juga masih tinggi, lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Beas bahaya gas, aduh ya Allah. Lihat teman-teman, pemandangannya. Alhamdulillah nyampe. Aduh, dan anginnya sangat spoi-spoi. Alhamdulillah. Oke, ayo, udah langsung lah. Terus lapar, ay. Terus lapar, kan, teman boleh. Ya? Tapi beas bahaya guys. Beas bahaya, kajian, bed. Beas bahaya. Masak, 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 masak. Ayo. Saya menemukan hal yang baru, teman-teman. Alas. Oke teman-teman, lihat cuacanya udah gelap, udah benar-benar mau turun hujan. Jadi kita harus buru-buru. Mudah-mudahan cepat matang ya, keburu. Sangunnya jadi ayamnya gigi, dibakar. Guys. Sangunnya gigi. Gak apa-apa, Ben. Perih. Gigi. Lihat teman-teman, ini asli ayamnya dibakar. Benar-benar dibakar ini. Biar cepat matang. Dan aromanya, aduh, udah keluar. Oke teman-teman, bentar lagi ayamnya matang. Udah gak sabar. Udah pada lapar kan? Udah. Ah, lapar. Udah pada lemes juga. Lapar. Udah matang belum nih? Angkat nang. Hah? Udah matang belum? Udah. Belum. Hah? Sabar bet, sabar. Udah. Bentar lagi nih. Sabar bet. Beteng aku. Sambelnya aja belum jadi tuh, lihat teman-teman. Kang Momon lagi bikin sambelnya. Kita bikin sambel apa adanya. Nah, iya. Seada apanya. Say, itu mah tadi ulek pan. Ulek. Terus makan kayak gitu gitu. Jadi kos acar. Payahan mas aja ya. Kas, maaf nanya. Ah, kajen lah. Ini mah terus. Gak terasa kesel lapar.
Ini baru benar-benar dibakar, teman-teman. Asli dibakar dengan api yang sangat besar. Pokoknya buat teman-teman yang mau bakar ayam agar cepat matang, caranya kayak gini. Apinya yang besar. Lihat. Panas. Oh, asli di belum ya, mah. Ya. Tidak ada cahaya, siapa yang belum sih? Sasak kok. Gus sasak tah. Sasak. Oke, teman-teman. Ayamnya sudah matang. Bed, angkat tangannya, Bed. Siapkan. Mohon. Palanya nyoplok, guys. Palanya bawa. Ini aja makannya. Palanya jatuh, teman-teman. Oke, sekarang langsung kita angkat. Bed, siapkan semuanya. Mohon. Ayo, Mohon. Oke, siap, Mohon. Hujan. Angkat, Mohon. Angkat. Udah minyak api dulu. Pala ayam. Oke, teman-teman. Semuanya sudah siap. Sebelum makan, kita baca doa. Kita berdoa dulu. Oke. Berdoa dimulai. Tangannya hitam. Amin. Gak apa-apa lah. Gak ada air. Oke. Ayo, Mon. Gira, Mon. Yang paling lapar dia, guys. Kita lihat, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya paling suka sama palanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Panas. Panas ini. Panas. Empuk. Enak. Oh iya, teman-teman, mohon maaf sekali kalau ayamnya hitam, lihat gosong. Kita di sini udah kehabisan air dan ayamnya juga gosong. Tapi kalau makan di alam kayak gini, apalagi di gunung kayak gini, rasanya tetap nikmat, teman-teman. Lihat, ini walaupun gosong, tapi nggak pahit kok. Mantap. Habisin, guys, habiskin. Cabenya, teman-teman. Cabenya. Lihat dalamnya. Kalau dalamnya lihat bagus. Putih. Mantap. Matangnya merata. Jan, bisaan dulu yuk. Iya. Sudah ketap-ketap teh. Ah, lihat, teman-teman. Pulang dagingnya, euy. Tah, jeung kolot tungirna bae. Urang mah ora kelah hayam. Ulah hayam. Kami mah boga. Aduh. Kami mah. Tah, tungirna kolot mah tungirna. Buh, mana yang dina. Biasa bae. Ini mah nu kami. Sangguan bet sia. Buat kalian jangan lupa mampir di dapur Sararea ya. Teman-teman, dagingnya benar-benar matang tuh. Hmm.
kawinan bet usai. Tapi oh, kita terbayarkan oleh ayam bakar. Wah. Sangunnya jaharan atau? Sangun? Yakin, olah panunya sak. Bisa menangkan pemajikan swing. Ah, kata memang nggak jelas mana, malas. Bos tangan. Mang, rasanya kumak. Tapi sambalnya mantep, Mon. Rasanya kumak. Ulah doang. Lalu kameramen benar. Lihat, Mon, tuh. Benar-benar matang. Saya kan? Enak tuh. Oh, iya dong. Sum-sum. Aku udah habis dah. Udah habis belum, Bet? Hujan, Mang. Kenyang. Udah mau hujan. Ambil celak, Cai. Alhamdulillah, wareg. Udah, Bang. Alhamdulillah. Udah kenyang, kan, semuanya? Udah. Udah. Alhamdulillah. Ya, teman-teman. Karena cuacanya udah gelap, mungkin kita tutup aja ya. Tutup aja. Soalnya perjalanan kita masih jauh. Perjalanannya masih jauh. Kita harus turun gunung. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak sudah mau menemani saya. Dan Kang Momon, Kang Abed, Kang Sultan, terima kasih banyak ya. Nanti kapan-kapan ikut lagi. Siap. Oke? Oke. Oke, teman-teman. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Saya pun. Barusan kami.